jangan lupa subscribe. Raimu. Oh, oke, tepuk tangannya mau dulu dong, biar lebih semangat. Oke, selanjutnya ada Kak Muhammad Afrizan dengan nomor punggung 19 dan posisi midfielder. Selanjutnya ada Kak Ahmad Prasetyo Wiguna dengan nomor punggung 24, posisi midfielder. Dengan nomor punggung 88, posisi forward. Selanjutnya ada Kak Amar Zuki dengan nomor punggung 21, posisi midfielder. Oke. Okay. Dan selanjutnya ada Kak Gideon Marcel Clementino Huay dengan nomor punggung 14, posisi midfielder. Selanjutnya ada Kak Hatoyo Putro dengan nomor punggung 23, posisi defender. Bisa maju ke depan gak? Oke, selanjutnya ada Kak Sadam Silvano dengan nomor punggung 1, posisi goalkeeper. Selanjutnya bisa maju ke depan gak? Ke depan gak? Ke depan, iya. Oke, selanjutnya atas nama Gata Tuahyudi dengan nomor punggung 9, posisi forward. Di depan ya Kak. Oke, dan yang terakhir ada Kak Muhammad Rofi dengan nomor punggung 16, posisi defender. Maju dulu, untuk pengambilan foto. Setelah itu kita panggilkan nih, nama pelatih dari Persekat. Yang pertama ada head coach atas nama Nazal Mustafa. Bisa di depan Bapak. Dan selanjutnya ada assistant coach yaitu Bapak Dwi Priyo Utomo. Selanjutnya coach Dwi Handoyo. Dan selanjutnya ada physical coach yaitu dengan Bapak Lukman Arif. Oke. Okay. Okay. Atas nama Bapak Usman. Kemudian yang terakhir ada dari tim kitman yaitu dengan
Kak Baros dan Kak Sandi. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangan yang meriah dong. Okay. Ini adalah tim Persekat Kabupaten Tegal tahun 2020. Betul banget, yang tadi yang kita saksikan yaitu jersey resmi dari tim Persekat tahun 2020. Okay. Yang spesial dari manajer Bapak Ersal Abu Rizal. Silakan Bapak Ersal bisa naik ke panggung. Naik ke atas panggung. CEO atas nama Bapak Harun Bagas Prakosa dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Silakan Bapak. Bapak Direktur Teknik Bapak Tatang Sudewa. Bapak Tatang Sudewa bisa ikut naik ke atas panggung, monggo. Inilah dia tim dari Persekat Kabupaten Tegal 2020. Tepuk tangan. Tepuk tangannya lagi dong yang meriah. Oke. Okay. Oke, teman-teman silakan yang mau ambil fotonya. Oke, mungkin bisa memposisikan di posisi depan buat para pemain, bisa jongkok atau sambil duduk biar kelihatan semua pemain. Oke, bisa sambil jongkok mungkin biar kelihatan semua.